Yang pertama bahwa di tahun 2023 ini sesuai dengan koordinasi kami dengan Dinas Purapar bahwa di APBD 2023 ini dalam perda ini ada anggaran untuk poni 700 juta rupiah yang dipergunakan untuk operasional dan persiapan atau penyangga dari pelaksanaan atau kita sebagai kontingen Polprov ke-8 Jawa Timur. Pada bulan Januari, jadi 8 Januari tepatnya 2023, kita sudah melaporkan LPG untuk dana hibah tahun 2022 kepada Dinas Purapar dan tembusan ke Inspektorat dan Dinas terkait. Setelah itu, pada bulan April ini Dinas Purapar menanyakan kembali terkait dengan LPG KONI tahun 2022 dengan alasan ketelusur. Kami menyusul kembali laporan yang sudah kami serahkan, kopiannya kami serahkan kembali ke Dinas Purapar pada bulan April, sekitar bulan April 2023. Untuk selanjutnya pada saat setelah kami memberikan kopian lagi karena keterlibatan tadi, kami menanyakan terkait dengan pencairan dana hibah tahun 2023. Ini sekitar bulan Mei setelah bulan April 2023. Bulan Mei kami menanyakan belum ada jawaban. Dan pada saat bulan Agustus ini atas review atas permintaan dari Dinas Purapar, Inspektorat memeriksa dana hibah KONI untuk tahun 2022. Ini di bulan Agustus. Kami dalam pemeriksaan segala sesuatu yang sudah kita laporkan ya kita pertanggungjawabkan sebagai pengguna anggaran dari dana APBD. Semua 700 juta ini kami laporkan dan setelah beberapa hari ini kalau tidak salah pemeriksaan sudah selesai dan kemudian ada pemeriksaan jilid 2 kalau tidak salah. Jadi sudah selesai terus habis itu brief terus berapa minggu kemudian ada pemeriksaan kembali terkait dengan 700 juta yang sudah dikeluarkan Polri. Hasilnya di laporan dari Inspektorat yang disampaikan disebut perapar kepada KONI ini ada temuan KONI harus mengembalikan sebesar Rp39.400.000 sekitar itu. Padahal ketika disebut perapar menyampaikan ke kita juga berusaha menjawab terkait 39 juta temuan dari Inspektorat. Karena menurut kami ada beberapa hal dari 39 juta ini yang menurut kami tidak rasional. Kami bisa menjawab dengan detail. Ada memang yang kami kurang bayar pajak. Ini memang kami akui ada beberapa kekurangan bayar pajak dari item-item kegiatan yang kami lakukan. Ini clear. Tapi ada beberapa juga temuan dari Inspektorat. Ini yang menurut kami, kami sebenarnya punya hak menjawab apalagi sebagai Inspektorat ini adalah instansi yang membina audit internal yang ada sisi pembinaannya kepada masyarakat. Dan kami waktu itu menjawab karena ada beberapa hal yang menurut kami ini sangat dipaksakan. Yang pertama, ini ada pembelian alat-alat di KONI. Jadi ceritanya, kenapa kita beli alat? Karena di Polprov dalam rangka persiapan Polprov 2022 di Jember dan sekitarnya, dinas ini sebagai pembinaan langsung dari
atlet-atlet kita, ini setiap pembelian alat dimintai oleh cabur, ini selalu menjawab alat ini jalur koni, minta ke koni. Dan kami dengan anggaran 700 juta ini, kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa merealisasikan kebutuhan-kebutuhan alat yang memang sangat penting, urgent untuk korprov. Walaupun memang tidak seperti ketika dulu, tapi karena kita anggarannya 700 juta, kita adakan semaksimal mungkin. Ada beberapa alat yang akhirnya kami beli. Alat-alat olahraga ini kan tidak seperti kita seperti mami di Indomaret ya. Artinya setiap barang pasti ada, setiap kebutuhan masyarakat ini standarnya sesuai. Tapi kalau olahraga ini kan alatnya berbeda-beda. Ada satu alat ini yang kita beli, ini kalau tidak salah alat untuk atletik dan alat untuk angkat besi, angkat berat, kayak stick begitu. Yang kita ini, yang pertama, ada alat ini yang memang tidak ada di toko resmi. Kami beli di perseorangan, dan kuitansinya dari perseorangan itu ada KTP fotokopi dari penanggung jawab yang dibeli KONI itu ada, tapi itu tidak diakui. Padahal kami ketika mendapatkan BIMTEK di provinsi, ini kuitansi untuk KONI ini tidak harus berstempel. Artinya tidak hanya KONI lah, semuanya tidak harus berstempel. Seperti waktu itu saya dicontohkan, ketika kita makan di jalan dan warung ini tidak punya stempel, ya cukup ditulis di kertas rokok saja tidak apa-apa, ditulis makan habis berapa, ya sudah dicap jempol dengan diolesoreno minyak tempe gitu saja tidak apa-apa ketika kita bintek di Jawa Timur. Nah, padahal pada saat kita beli alat ini, kita sudah ada penanggung jawabnya, KTP-nya siapa, yang bersangkutan juga sudah memberikan kuitansi pembelian bahwa barang ini dibeli oleh KONI. Tapi ini dianggap pimpin oleh inspektorat. Ini yang sebenarnya kami pun merasa ini kok tidak membina. Artinya satu pembinaan atau tidak ada. Kami seperti di justice. Yang kedua, kami juga beli alat-alat ini di toko tertentu. Di toko tertentu, alat ini ketika kita beli, ini kalau tidak salah alat masih ya, atletik itu alatnya kan seringkali berganti. Jadi ibarat begini ya, pada saat kami beli ini 2022, ini idealnya adalah mereknya Adidas umpama, tapi itu saya lupa lah, mereknya ada merek tertentu ya, merek tidak menyebut merek ya, merek tertentu. Nah, tapi ketika masuk 2023, namanya alat olahraga ini kan ada update ya. Dan di toko ini menjualnya justru yang lebih bagus dari yang kita beli di 2022. Nah, permasalahannya ketika pemeriksa dari inspektorat menyampaikan ini, menanyakan ini, bukan menanyakan ke toko apakah KONI pernah membeli alat ini dengan merek ini, harganya berapa, tidak begitu. Tapi inspektorat menanyakan, saya mau beli alat ini, ada atau tidak? Tokonya menjawab tidak ada. Wong memang 2023 sudah tidak jual alat yang jenis ini. Sudah update alatnya. Nah, itu dianggap bahwa KONI pembelian fiktif. Ketika kami tanyakan ke inspektorat, artinya kenapa tidak menanyakan KONI beli atau tidak? Kenapa inspektorat berlagak seperti pura-pura mau beli? Padahal memang di situ pada saat itu tidak ada, karena alatnya sudah speknya lebih tinggi dari yang kita beli 2022. Nah, jawabnya inspektorat, kan inspektorat punya cara sendiri untuk memeriksa. Nah, kalau ini praduga tak bersalah tidak ada di audit internal. Artinya kita sudah melakukan apa adanya, tapi seperti dicurigai, dan kami ibaratnya kan, ya itu tadi, praduga tidak bersalah tidak ada. Yang berikutnya ditemuan ini ada lagi, ketika korprov, persiapan korprov 2022, kami kan juga karena pendaftaran korprov ini yang melakukan adalah KONI.
semua peserta adalah didaftarkan oleh KONI. Mau tidak mau, suka tidak suka, KONI tetap melaksanakan tugasnya sebagai pendaftar kontingen. Rapat-rapat koordinasi sering kita lakukan, baik itu di internal maupun di Jawa Timur. Iya, cek. Nah, ketika rapat-rapat ini, kami juga di pengurus KONI, ini juga ada honor rapat. Nah, ini yang saya sangat juga agak, bagaimana ya, agak terenyuh. Karena ketika kami melaksanakan rapat, kami memberikan honor kepada yang ikut rapat itu sebesar 125.000 per hari itu rapat. Tapi temuannya inspektorat bahwa maksimal rapat ini 100.000. Setelah kami cek, itu disampaikan bahwa ini sesuai dengan perbuk. Setelah kami cek di perbuk, ternyata di perbuk ini ada bahwa honor untuk rapat, untuk transport harian di tingkat kabupaten 150.000, tingkat kecamatan 100.000, tingkat desa 75.000. Kenapa inspektorat mengambil 100.000? Padahal KONI ini, menurut asumsi kami, KONI ini kan KONI kabupaten. Artinya bahwa honor yang hak yang bisa diterima ini adalah tingkat kabupaten 150.000. Tapi inspektorat menyampaikan bahwa maksimal 100.000. Nah, ketika saya tanya makna atau artinya dari perbuk ini, tingkat kabupaten yang bagaimana, tingkat kecamatan yang bagaimana, tingkat desa yang bagaimana, tidak dijawab. Kalau memang itu berdasar jarak antar kecamatan, berarti kan setiap pengurus KONI, mohon maaf, hari ini yang rumahnya di Karangindah kan sudah antar kecamatan. Kalau memang itu diasumsikan begitu, tapi pastinya perbuk itu kan berlaku untuk tingkat kabupaten ya, organisasi kabupaten, tingkat kecamatan, organisasi kecamatan, tingkat desa ya organisasi desa seperti Karang Taruna Desa, kan mesti kira-kira begitulah kira-kira perbuk ini dibuat. Tapi ini kan saya menjadi bagaimana caranya menerjemahkan itu. Terus ada beberapa hal lagi. Ketika 2022 kami ini kan juga dalam rangka untuk peningkatan prestasi atlet, kami kan juga kadang-kadang berkoordinasi atau mengundang pihak-pihak terkait yang memang levelnya cukup untuk memberikan pengetahuan kepada KONI. Suatu saat kami mengundang UNESA dan yang hadir di situ adalah dekan dan pembantu rektor ya dari Universitas Negeri Surabaya. Namanya mengundang, kami menyiapkan mamin. Kami menyiapkan mamin sesuai dengan kepantasan yang kita undang. Kita pada saat itu, mamin itu kita per pack itu 50.000. Tapi oleh inspektorat disampaikan bahwa ini kemahalan. Sesuai dengan perbuk maksimal 27.500. Ketika kami cek di perbuk, ternyata ada mamin untuk VIP yang maksimal 60.000. Beda memang, kalau mamin 27.000 ini umum ya, kalau VIP 60.000. Nah, pertanyaan saya ke inspektorat, apa dekan UNESA ini tidak termasuk VIP, dianggap biasa? Padahal beliau ini menurut saya ya sudah pejabat, namanya dekan ya, ini kan ya sudah pejabat yang menurut saya ya sudah pantas lah kalau kita sebagai tuan rumah menjamu mamin itu seperti VIP. Itu kejadian-kejadian yang menurut kami ada beberapa hal itu yang mohon maaf, sisi pembinaannya ini kok tidak ada. Nah, ini yang membuat kami agak apa namanya, ya agak bertanya-tanya. Itu kejadian pemeriksaan itu di bulan Agustus. Dan pada saat di bulan Oktober dengan difasilitasi DPRD, kami ditemukan oleh Ketua DPRD dengan Dinas Polapar, terus dengan BKKAD dan Inspektorat untuk
di mana. Pada saat itu ya kami, temuan-temuan inspektorat kami sampaikan. Dan itu menurut disebut porapan harus dibayar. Padahal kami merasa bahwa itu ya dari persepsi kami terlalu dipaksakan, karena kalau alasannya perbunya tidak begitu. Pada saat itu kami pun bertanya di bulan Oktober dengan difasilitasi ketua DPRD secara lisan, kami menanyakan, kalau ini saya, kita KOLI membayar 39 juta ini, apa dana hibah 2023 dicairkan? Dinas menyampaikan secara lisan akan kita cairkan kalau itu KOLI membayar. Ya sudah, saya walaupun temuan itu menurut kami ada beberapa yang tidak masuk akal, tapi kami tetap membayar itu. Kami temuan atau mungkin ketelingsut bayar biaya disuruh bayar lagi, kita bayar lagi kekurangannya sampai kira-kira bayar pajak ikluen, kira-kira begitu. Nah, kita ya berusaha, adalah kita berusaha kooperatif, kita berusaha bahwa apa yang dimaui oleh disebut harapan tetap kita turuti dengan harapan bahwa hibah 2023 bisa dicairkan. Karena 2023 ini kan juga ada porprom yang pada saat 2023 teman-teman ini sinalangi juga buahnya, termasuk pembelian alat, termasuk mobil khusus ya, operasional kantor yang jelas, mobil khusus, gaji karyawan dan lain sebagainya. Ini kan iuran dari pengurus yang saya sebagai ketua umum KONI bertanggung jawab untuk bisa merealisasikan anggaran yang sudah ditalangi oleh teman-teman. Karena kenapa teman-teman ditalangi? Ya sama dengan 2022, 2023. Ketika teman-teman cabur, teman-teman atlet pelatih ini menanyakan terkait dengan alat, selalu saja dijawab oleh disebut perapan bahwa alat ini sampean takok KONI. Karena nanti akan diberikan KONI, jalur KONI, intinya begitulah. Asumsi saya 700 juta ini kan pasti dicairkan dong dalam rangka persiapan program ini, ya tetap KONI selalu dilibatkan dalam hal pendaftaran, dalam hal rapat koordinasi, dalam hal munir, kami ya tetap melaksanakan sesuai dengan perintah disebut harapan. Nah, kami juga agak tercengang ternyata sampai dengan akhir Desember dana hibah ini tidak dicairkan oleh disebut harapan. Setiap kami tanya ke kepala dinas, dilempar ke Pak Sekda. Pak Sekda saya tanya, dikembalikan lagi ke kepala dinas Purwakarta. Ini kok saling lempar. Akhirnya saya agak menekan, sajane dicairkan atau tidak dana hibah KONI. Ya mohon maaf, ini kami tidak bisa membantu untuk mencairkan. Ini baik itu dari kepala dinas Purwakarta maupun dari Pak Sekda. Akhirnya kami menyimpulkan yang tidak mau mencairkan ini adalah Bupati. Pak Bupati yang tidak berkenan mencairkan dana ini. Karena kalau dinas, ini kan tahu wong dinas yang menugasi KONI, bahwa menugasi kenapa tidak bertanggung jawab, kan begitu. Tapi karena jawabannya ditanya administrasi kurang apa, persyaratan yang dilakukan KONI kurang apa, jawabannya mohon maaf. Nah ini yang saya menyimpulkan bahwa Pak Bupati yang tidak berkenan untuk mencairkan dana hibah KONI. Ini yang bisa kami sampaikan kronologi dari kenapa dana hibah KONI tidak dicairkan, yang menurut saya pun sampai hari ini ya bertanya-tanya, karena kalau masalah administrasi selama ini KONI juga wong bertahun-tahun ya selalu minta pencairan, selalu melaporkan SPJ, ya tetap sama saja. Nah hari ini itu tidak direalisasi dengan alasan yang mohon maaf tadi, yang menurut saya ini alasannya kan ya kalau saya ya sesama manusia ya dimaafkan, tapi kalau untuk melupakan kejadian ini kan ya tidak. Itu yang bisa kami sampaikan terkait kronologi dan dampak dari
dampak dari perhatian yang menurut saya terlalu membat mentul atau mungkin terlalu terlalu tendensius. Ini kan porprov dua kali porprov. Dulu di porprov ke 6 ini kan kita ada di peringkat 10. Di porprov ke 7 dengan materi yang 80% sama puslakap dari KONI yang sebelumnya, ini kan masuk di peringkat 12. Terus di porprov ke 8 yang 2023 ini, 23 turun lagi menjadi peringkat ke 13. Padahal materi anak-anak porprov 80% peraih medali ini adalah anak-anak yang diundang oleh puslakap KONI sebelum ditangani oleh Bus Anu di Bus Parapa. Saya tidak membayangkan apa seandainya porprov ini benar-benar atlet baru yang tidak melalui proses karantina di puslakap sebelumnya, ya kira-kira semakin jeblok kira-kira dengan kondisi seperti ini, karena saling lemparnya tanggung jawab yang menurut kami ini tidak kurang bagus untuk perkembangan olahraga di Kabupaten Tuban. Kami yang jelas harus menyampaikan kepada seluruh stakeholder, karena semua juga sudah mengeluarkan biaya untuk nalangi. Nah hari ini kan perlu saya sampaikan bahwa dana hibah KONI tidak cair, supaya tidak terjadi miskomunikasi. Kalau tidak kami sampaikan, jangan-jangan Bu Porapar jaluk KONI begitu terus. Artinya padahal kami tidak ada anggaran yang harusnya menjadi hak kami untuk bisa mentasarufkan kepada seluruh insan olahraga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan akan kami jawab, Mas Yono, Pak Yudi. Mungkin itu ya. Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum kita anu, artinya yang jelas ratusan juta dari beberapa pengurus yang sudah keluar untuk baik itu beli alat maupun untuk operasional dan untuk biaya-biaya yang lainnya. Yang sudah keluar itu ya sekitar 500 juta kira-kira. Ini yang urunan dari talangan dari pengurus. Ya kalau yang ini kan artinya kita kan ya kita menyampaikan ke masyarakat dan kita akan koordinasi dengan pengurus. Tadi malam kami koordinasi dengan pengurus, cuma terkait dengan teknis sampai dengan operasional 2024 ini kita harus melangkah bagaimana, ini akan lebih kita akan lebih detail. Jadi kalau semua waktu sampai kapan, ya sampai KONI bisa bernapas lega, karena hari ini kita masih ibaratnya masih ngos-ngosan. Jadi kita harus menstabilkan stamina, baru nanti setelah ini staminanya normal kembali, ini akan kita buka kembali. Nah kalau cair orang sudah lewat tahun, ya tidak mungkin cair orang sudah lewat tahun, nah pasti so. Nah pasti kita akan menjadi terobosan lain, makanya ini yang kita hari ini agak ngos-ngosan karena harus mencari terobosan lain, wabil khusus untuk 2022 ini yang talangan-talangan tadi supaya talangnya tidak bocor, ini bagaimana kan itu ya? Pak Ketua, mungkin tadi kerugian bayar ada 39 juta ya. Itu di anggaran tahun berapa LPG-nya yang dilaporkan, dapat dana hibah berapa, itu yang pertama. Yang kedua tadi gantingannya pengurus itu 100 juta ya, hampir 100 juta untuk 2022. Nah nanti itu sistem mengembalikannya bagaimana, atau memang murni diwakafkan, atau ada simpan pinjam. Terus yang ketiga mungkin tadi disinggung prestasi, mungkin ditekankan imbas dari anggaran tidak cair sampai sekarang ini, prestasi-prestasi apa yang menurun, terus dana hibah di 2024 ini KONI dapat berapa? Dua, yang jelas kalau yang 39 juta tadi itu dari dana 700 juta yang diterima KONI.
tadi, kami pun tadi malam ketika kami rapat, kami pun juga belum ini sebab tidak bocor. Ini yang tadi kami sampaikan bahwa Koni akan kembali aktif apabila stamina kami sudah normal kembali, pulih kembali. Karena memang kalau mengandalkan dana hibah kan sudah tidak, memang itu sudah tidak dicairkan. Tidak mungkin dicairkan tahun ini kan tidak mungkin. Dan kami akan memberikan terobosan terkait ini nanti diwakafkan atau ini dicarikan solusi yang lain. Ya yang jelas kita mencarikan solusi yang lain itu yang pertama. Tapi kalau terkait dengan beberapa hal ini yang kami masih harus berkomunikasi lebih lanjut gitu, Pak. Hibah 2024 kami hari ini belum berkoordinasi dengan Disput Porapan. Walaupun dari bocoran dari teman-teman DPRD kayaknya ada, tapi kan kami tidak, itu kan bocoran ya. Tapi kalau dari Dinas Disput Porapan kami belum menanyakan karena hari ini kami konsentrasi untuk 2023 dan ternyata 2023 belum cair. Kalau untuk aktivitas puslapkap gimana selama dampak pandemi? Puslapkap ini mulai tahun 2022 kan ditangani oleh puslapkap Koni, ya yang ditangani oleh dinas. Kalau dari kebutuhan puslapkapnya, nah kalau dari kebutuhan makanya Koni kan 700 juta kalau untuk puslapkap kita mungkin, artinya 700 juta ini hanya untuk penyangga. Kalau ada kurang alat, makanya dinas ketika ada kurang alat minta Koni. Terus ketika ada rapat-rapat koordinasi terkait dengan beberapa hal, ini juga tugasnya Koni. Mendaftarkan porprov tugasnya Koni. Itu. Tapi kalau pembinaan puslapkap ini ada di dinas. Ya. Kalau ini pertanyaan ini di Pak Bupati, karena asumsi saya yang tidak mau mencairkan adalah Pak Bupati ya. Jadi ini ada tensi politik atau tidak, ini mungkin Pak Bupati yang ingin tahu. Ini saya kan hanya mengasumsi Pak Bupati tidak mau mencairkan, cuman saya juga tidak bisa berandai-andai kenapa tidak dicairkan, saya juga tidak bisa, tidak tahu juga. Mas, ada rencana dalam waktu dekat ketemu Pak Bupati? Kalau saya siap saja. Ketika Pak DPRD memfasilitasi untuk ketemu Pak Bupati seperti di tahun 2022, kami juga siap saja untuk ketemu. Karena prinsip Koni ini adalah mitranya pemerintah ya. Mitra yang dalam hal ini adalah di bawahnya, ya, anaknya, kan ibarat begitu ya. Jadi saya sebagai ketua umum Koni ini ya otomatis dibina oleh Pemkab, dibina oleh Pak Bupati, kan begitu. Kemarin saya memposisikan itu, ditugasi apa kami siap. Ditugasi, kalau yang dulu Pak Bupati yang dulu menugasi untuk puslapkap, kami siap melaksanakan puslapkap. Kalau Pak Bupati hari ini hanya menugaskan untuk mendaftarkan, ya kami siap hanya mendaftarkan, ya begitu saja. Karena memang Koni ini adalah mitranya dari Pemkab, yang otomatis mitra di bawah lah, karena masih anggotaan masih secara kekuatan kan eksekutif tetap sebagai pengguna anggaran secara umum. Mas, berarti artinya Bupati tidak mendukung kemajuan olahraga di Tuban dengan dana hibah untuk Koni tidak dicairkan atau bagaimana? Kalau Bupati tidak mendukung kok puslapkap disebut Porapan tetap terlaksana? Tapi kalau dikatakan Bupati mendukung puslapkapnya kok bentuknya begitu, nah ini kan saya ya bingung kalau pertanyaannya di situ. Artinya korprov teman-teman tetap diberangkatkan. Walaupun selenting-selenting saya dengar, kok gak mau zaman bisa ya begitu, tapi kan tetap itu diberangkatkan. Artinya perhatian kan ya tetap ada, walaupun mungkin kadang ada teman-teman insan olahraga ini yang membanding-bandingkan waktu itu. Ada tiko khusus Koni mas mungkin kok kelihatannya lebih khusus wah ya Koni Koni ini di TO kenapa kompar ini kan anak buaya kok di TO ini yang dinas tadi menghilangkan berkas Koni itu berapa kali
sekali. Artinya laporan kita yang pertama di tanggal 8 Januari, terus mungkin pada saat bulan April ini mungkin dinas pengen istilahnya review katanya, kita punya arsip, dan itu yang kita serahkan kembali. Kalau sudah begitu, adakah langkah hukum barangkali? Ya, sementara ini adalah kita dikoni sebagai anak mitranya dari Pemkab, kami sangat berharap lah Pemkab bisa membuka mata bahwa KONI ini membantu, benar-benar membantu untuk perkembangan olahraga di Kabupaten Tuban. Segala sesuatu, kami hanya ingin atlet-atlet kita diopeni, olahraga di Tuban semakin maju. Kami tidak ingin hari ini, ya ini tadi, peringkatnya setiap porprov semakin naik angkanya maksudnya. Nah, ini yang kami kan tidak menginginkan ini. Jadi seumpama kemarin ini kan puslatkap ini kan ya 80%, bahkan mohon maaf, ketika Pemkab menyeleksi anak-anak puslatkap pulang, ini awalnya puslatkap yang dibina KONI ini seakan-akan awalnya, ini nggak tahu, ini kebijakan atau bagaimana saya tidak tahu ya. Puslatkap yang anak-anak yang sudah dibina KONI ini awalnya dicoret semua, mau bikin atlet baru, tapi kenyataannya dalam perjalanan, memang anak-anak Tuban kita ini menada di kecil, kita tahu lah masing-masing tabur atlet mana yang paling fit untuk Kabupaten Tuban kita tahu. Ya akhirnya 80% anak-anak yang dibina KONI ya masuk semua di puslatkap yang ditangani oleh Dishub Parapar, walaupun awalnya setiap puslatkap yang KONI ini seakan-akan ini ya bisa pokoknya dicoret gitu, awalnya begitu, tapi akhirnya ya tetap anak-anak ini yang berlagak di pon.